ada di babak final. Kita bakalan ada 4 map hari ini, 4 iya, match. Map. Pusingnya gara-gara sabar, lihat lu gemes sabar, nih gua. Sabar. Oke. Oke, tapi di sana Sugus berhasil mendapatkan satu pemain dari tim 7, enggak dikasih ampun, langsung diain aja. Teman-temannya juga langsung looting, itu dia jauh banget sendirian. Ini bakalan langsung di looting aja, 1 versus 4 ya tadi. Hah? Yang Lex. Mana yang Lex? Yo yo. Oh yo yo yo. Yo, yo man gitu yo, kan. Wow. Oke, dari ya. Oke, tapi di pertandingan-pertandingan yang sebelumnya kemarin-kemarin itu sempat ada pertandingan-pertandingan PUBG juga kan. Dan gue lihat banyak banget pemainnya pakai DP28. Oh, walaupun ya, itu senjata reload 1 bulan gitu, tapi banyak banget yang pakai. Kuasa ya. Oh, Anda. Oh iya. Reload 1 bulan. Itu kan kalau reload tuh 1 bulan gitu. Oh, iya, iya. Di sisi lain ada Zeus Ayres yang udah kemakan juga sama si di sana, udah berhasil dikenokan dua orang temannya, masih bisa untuk mengcover. Akankah di revive Ayres, tiga orang tersisa bersama teman-temannya, akankah mereka keluar dari Same karena zona juga udah mulai berjalan walaupun masih di level 2, tapi ini udah lumayan sakit. Jangan buang-buang resort. Aura Z bakalan masih di tapping aja. Bakalan kenok lagi, baru aja di revive langsung kenok lagi dua orang temannya, masih coba untuk ke-cover, cari-cari arah tembakannya. EZPZ gak akan EZ, kelihatan. Easy peasy, SCP. Saya mau orang Indonesia, apa-apa gitu kan. Kita tuh ada tepung, dan itu sebenarnya salah satu tempat yang mereka sangat bisa naikin banget untuk cari mission yang makin banyak. Hati-hati kepala, Abu Ragna di sana kamu udah terus. Tadi dia masih coba untuk intip-intip musuhnya yang ada di batu, tapi malah dia yang di tapping sampai lumayan sakit di sini. Udah ada Vicky Yogian yang udah cosplay jadi rumput ya di sini ya. Wing menggunakan gilinya, bakalan tembak aja Ucit. Nice banget, dua orang berhasil terkena headshot tadi. Satu orang kenok, satu orang cukup loh, tapi udah ada smoke yang digunakan oleh musuhnya. Satu orang, wah gila, ditembakin lagi naik bagi langsung kenok. Nice banget Ucit, nice aim. Bakal langsung dian aja, gila, gege banget kamu Ucit. Granite kalian digunain, dari smoke, dari granite itu memang sangat digunain. Karena zona udah semakin kecil, untuk kita bergerak tuh udah sangat riskan banget. Di sini kegunaan granite, smoke sebagai untuk alat rotasi, sebagai alat untuk ngepul. Wah, gila. Dua orang lawan satu orang kenok, di sisi lain ada BA Medi yang harus terkenok di sana oleh Molfi. Tiga orang, ada satu orang pemain aktif aja karena tiga orang yang harus kenok. Ini bahaya banget untuk Brimei karena Brimei gak mungkin nge-revive teman-temannya. Iya, satu orang temannya harus dikirim pulang ke lobby. Selai, sampai jumpa. Terisa, dua orang pemain yang masih kenok. Apakah Brimei akan bisa untuk nge-revive temen yang gak bisa? Kalau gue rasa karena musuhnya juga gak ada yang kenok, musuhnya HP-nya gak bisa low. Jadi sulit banget untuk Brimei nge-revive temennya. Dan juga udah cukup low, itu gelap banget, gelap. Udah bye-bye, lu gak bisa diselamatin. Satu orang lagi, tetap aja gak bisa diselamatin. Dia harus kehilangan ketiga temannya sekaligus menjadi last man standing Brimei. Padahal tadi Brimei yang pertama ke-hit ya. Kalau kita lihat tadi di HP-nya tuh dia paling dua ke-hit. Ed. Nice banget dari Brimei. Berhasil paling ke berdasarkan satu point kill. Dua orang, nice banget. Seenggaknya dia udah nunjukin performa yang cukup baik ya. Di sisi lain, di sini ada Sel masih coba untuk ngintip dari jarak jauh ke arah musuhnya dengan M16. Lu suka ngasih pakai M16? Gua jujur aja kalau untuk tapping mungkin banyak orang pakai mini ya. No. Karena sama sekarang M16 udah ada tech kita stop. Tapi Cutie masih belum terlihat, Cutie masih naik mobil. Gua enggak tahu nih Cutie ada di mana karena Brank TJP. Bakal di tapping aja dari jaraknya. Hati-hati Brank TJP. Bener nih, masih cukup banyak damage juga dari arah musuhnya walaupun Brank TJP juga berhasil memasukkan beberapa damage ke arah musuhnya, tapi dikembalikan aja ke arah Brank TJP. Sekarang bakalan langsung aja ada di spam grenade. Andi langsung dipulangkan ke lobby. NHD Marudei langsung dikenokin oleh Lazy. Di sini Dengs TJP cukup low banget, udah gak bisa ngapa-ngapain. Cutie kamu di mana Cutie? Udah circle, menuju circle kelima, di mana udah lumayan gigit banget. Tapi dari Finn Bill di sini masih cukup hati-hati karena dua temannya kenok, harus berusaha untuk mengalahkan dua temannya. Susah banget, tiga orang musuhnya ada di depan mereka. Yang mana mereka bakalan lewatin musuhnya, tapi teman-temannya kenok. Ini antara dia, dia sendiri pun harusnya satu kompon dan dia juga udah dapetin lantai 2. Enak sih, visinya lebih luas lagi dibanding musuhnya yang gue lihat ada di air ternyata. Nge-lag ya? Kok dia gak keluar-keluar sih? Enggak, dia memang mati. Enggak, tadi dia udah low, terus di air, enggak kemana-mana. Dia memang manusia air. Oh, dia manusia air. Dia manusia air memang. Manusia air. Dia bisa... Amfibi dia. Amfibi. Ada tim 4 yang berusaha. Soalnya per GA,
rata. Bakalan langsung nyamperin aja ke arah tim Titan. Tapi dari tim Titan Cody, mereka tinggal 3 orang. Gak mau ambil resiko, mereka nyari kompon. Oh, langsung aja di spray. Udah anak AF, udah langsung kondok aja. Nice banget Cody, gak mau terlalu greedy. Ayo lari Cody, kamu bakalan nyerah aja dari tim PLU. Nice banget, tapi akhirnya Cody langsung aja di end oleh tim GA. Dan Titan harus puas di posisi 19. Lebih aware ya? Lagi. Lebih aware ya? Ya benar. Lebih lebih aware karena memang kita gak tahu. Ini ngapain pukul-pukulan, hei? Hei, jangan bertengkar kalian. Pukul-pukulan. Gak mama kasih jajan ya, tahu rasa. Banyak, udah oh, ini. Udah punya anak ya? Sekarang ini ada red zone, makanya mereka ada dalam rumah terus gabut kali ya. Mereka pukul-pukulan. Terus kamu udah punya anak? Udah dong. Wait, hati-hati. Ternyata Zoom malah dibalikin aja sama tim GA. Masih mencoba. Ariel mencoba peruntungannya. Belum bisa mengkenokan tim GA. Malah temennya satu kenok, dua bahkan kenok. Hati-hati Maruzama, jangan terlalu overextend. Harus ini lagi ya, regroup lagi. Kawan di sana. Nice dan banget, gila. Langsung aja dikenok satu orang. Ariel masih mencoba lebih hati-hati lagi. Satu orang belum terlihat. Tapi ih, bagus banget Ariel. Ininya ya, masuk keluarnya ya. Gak mau terlalu greedy ya. Oke, iya, side-nya mereka gak suka. Dan sangat keuntungan menjadi orang yang mau offense. Karena memang kalian mau... Wah, ini joget-joget. Ngapain? Ini revive, malah dijogetin. Ini kalau gue punya teman kayak gitu, gue ngamuk sih. Ada Bu Borik. Burik ternyata. Burik dan teman-temannya lagi liburan karena mereka kurang berenang. Kurang happy, tapi mungkin mereka orang Jakarta. Atau mungkin abis kena banjir gitu kan. Jadi mau mandi aja di sungai. Dan sekarang udah coba sampai ke tepian. Cuma 3 orang aja. Mereka gak ada berempat. Sama ini lagi bikin 3 squad ya. Iya. Awas, kalau awas kepleset aja. Oke, kita lihat di sini. Tim Zero akan melakukan kontes dengan Susan. Lu udah nyasar. Lu ngapain di depan, bro? Kan mau ditembak. Jangan dihalangin, susah dong. Nembak ke arah depan, terus di benteng ngalangin sambil nembak ke kanan. Iya, itu tau gak yang belakang itu cuma kayak kenapa anginnya sih? Lu ngapain? Lu udah ngalangin gua, lu nembaknya ke sono. Musuhnya ada di depan, lu nembak ke kanan. Dia berantem tuh pasti, perusahaannya berantem pasti. Kehilangan banyak HP karena dia tadi ada di luar playzone. Udah gitu kayak mungkin pikiran Afika, udah deh daripada gua mati sia-sia, gua dapetin satu kill dulu. Yeah. Dia lempar grenade, terus musuhnya langsung kenok, dia langsung end, dia tembak. Memang itu memang kayak lu wanita orang. Tangguh. Lu tangguh. Nomor lu berapa? Enggak lo. Enggak. Sorry. Gua ada cara mudah untuk bikin kita bisa matiin Afika. Apa tuh? Kalau lagi main pagi ini ya. Ah, gua tahu. Bentar. Ada yang baru nih. Kalau ngambil jokes gua, itu kan jokes gua. Lu jangan ambil jokes gua. Gua mau ngejokes. Wah, parah banget. Jadi kan gue yang ngejokes. Wah. Jadinya lu yang ketawa. Parah banget. Itu jokes gua juga. Enggak apa-apa, kita kan satis. Iya, enggak kayak gitu, Jul. Parah. Iya, enggak, lu udah ngoceh. Lu ngoceh nih. Bagus. Iya, kan gua bagian ngejokes. Iya, oke. Lu ngejokes dulu. Oke. Ulangin. Parah. Afika. Ya udah enggak rusak. Mood gua udah 20%. Oke, jadi kita pulang aja begitu. Kita break aja lah. Kita break aja lah.